Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya sudah mempunyai tampilan senapan semacam ini dan sekarang saya akan menambahkan kontrol pergerakan rotasi perputaran di kanan dan kiri. Saya tutup dan di sini saya memberikan senapan sama dengan senapan dot on enter frame sama dengan control, mungkin semacam itu, dan titik koma. Lalu saya memberikan variabel baru yaitu putaran. Putaran sama dengan 0. Oke, seperti itu. Dan di sini saya membuat fungsi baru yang saya namakan control. Oke, function control kurung buka kurung tutup tanda semacam ini. Oke, dan di sini saya langsung memberikan if kurung buka kurung tutup, dan di if-nya saya memberikan k dot is done kurung buka kurung tutup, dan k dot saya memberikan left. Oke, di left saya memberikan putaran 1, putaran min 1, seperti itu. Dan saya memberikan if lagi, saya copy, dan saya memberikan else, spasi, paste, dan di sini write, dot write, di sini plus. Oke, seperti itu. Dan jika saya coba, saya tidak mendapatkan putaran karena saya masih mengecek di sini. Saya trace untuk mengetahui bahwa script saya benar, dan saya memberikan kiri, lalu saya copy, paste di sini, saya berikan kanan, test movie kanan kiri. Ah, maaf, kanan kanan kiri. Oke, kanan lagi, jika saya berikan ke bawah kanan, kiri lagi, kanan lagi, kiri kanan. Oke, seperti itu. Dan saya sudah mempunyai script yang benar. Saya nonaktifkan trace, atau Anda bisa menghapus trace. Selanjutnya, saya akan memberikan perintah putaran kepada senapan. Di sini saya memberikan senapan, mungkin putaran senapan. Putaran senapan. Saya membuat perintah baru. Dan di sini saya membuat function, dan saya namakan ini. Saya copy, saya paste, kurung buka kurung tutup, tanda semacam ini. Di sini baru saya memberikan fungsi putaran, dan saya memberikan if jika terdapat putaran, dan saya bisa mengatakan semacam ini, jika putaran, oke, jika ada putaran, jika putaran 1, seperti itu, artinya semacam itu. Dan saya memberikan senapan dot rotation, dan sama dengan, saya menggunakan plus 3 mungkin, titik koma. Dan jika saya test movie kanan, saya akan mempunyai semacam itu, tapi saya tidak mendapatkan
pergerakan lanjutan. Oke, saya menggunakan putaran. Saya nambahkan putaran. Saya copy, paste, dan di sini saya kalikan mungkin 3. Saya kalikan 3 dan di sini plus sama dengan. Maaf, plus sama dengan. Test movie. Oke. Saya sudah mempunyai putaran semacam ini dan dia memutar terus. Dan saat saya memberikan ke kiri, dia otomatis langsung ke kiri, ke kanan, ke kiri, seperti itu. Dan saya memberikan else di sini. Else. Putaran 0. Putaran sama dengan 0. Saya akan menghentikan putaran saat keyboard dilepaskan. Saya tes movie lagi. Oke. Sekarang saya hanya mempunyai putaran semacam ini. Dan oke, saya akan mencoba mengecek putaran. Di sini saya mempunyai putaran di sumbu ini dan saya tidak menginginkan itu dan saya merubah di senapan. Saya klik 2 kali senapan. Lalu saya rubah di titiknya ini. Dan saya seleksi senapan, lalu saya naikkan ke atas semacam ini. Dan sekarang jika saya tes movie lagi, maka saya sudah mempunyai perputaran di maaf di oke, saya angkat semacam ini. Saya kembalikan ke scene dan saya tes movie. Saya lihat oke. Dan sekarang di script saya memberikan oke, di bawah saya tidak menambahkan 20. Saya hilangkan ini dan tes movie lagi. Saya sudah mendapatkan semacam ini. Dan otomatis dia akan diputar di titik tadi. Oke, seperti itu. Dan di video selanjutnya saya akan memberikan batas kanan dan batas kiri. Mungkin di sini saya tidak dapat merubahnya lagi dan di kanan mungkin segini. Oke, mungkin semacam itu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.